The number one podcasters in Singapore. Yeah. Kita ada Din, kita ada Razi, kita ada Zah. Ini dia. Okay, let's go. Korang ada macam 1, 2, 3. Saya Zah, saya Din, saya Razi. Okay, ready eh? Saya Din, saya saya Zah. Kami. Waktu kau kena hamna Zah. Kami. Okay, let's go. Okay. Alright, dan kami hari ini era berbesar hati bersama dengan. Hai, saya Din. Hai, saya Zah. Dap-dap. Kira aku pakai ring. Dap-dap. Aku nak tahu cerita backstory dap-dap tu kau dah sampai mana. Masih dalam tengah menunggu masa studio era ni. Lah, ada orang beratur lah ambil gambaran dia orang. Cheers lah. Cheers lah orang beratur. Apa ya? Biarlah aku cerita up sikit. Ramai beratur tadi. Ramai. Haa, macam ni lah. Dari entrance tu. Yang pavilion Bukit Jalil. Dah beratur dah. Beratur. Aku tengok satu video viral iaitu Despacito masa tu. Lama weh. Kita adalah produk-produk yang di reject oleh radio. Macam aku kena buang. Cerita dia macam itulah. Buat hal eh? Dia buat hal. Okay. Dan Zah left. Dan Razi dengan Zah actually. Left lah. Left. Dan korang di bawah umur yang sama lah. Bumbu yang sama. Satu je. Satu je. Banyak bumbu kan lah. Satu je bumbu kat sana. Okay. Sorry. Weh, dia orang main direct kan? Okay. Kisahnya dia kena buang. Aku pula. Aku. Dia, bos aku tukar. So, bos aku. Macam nak ringkas cerita. Dia tak sebulung aku. Dia ada macam rivalry sikit ni kalau nak buka cerita. Payah. So, senang cakap mungkin tak serasi. So kepala dah baru. Betul. So soldier pun boleh tukar kan. So aku rasa macam aku dah macam tak boleh kerja sama lah. Dalam satu naungan, satu kepimpinan yang baru lah. Kalau aku, aku kat rumah lagi. Aku keluar rumah dah excited ni. Zah cakap pasal podcast, aku belum faham bro. Tapi Zah cakap aku, bro, kau feel tak apa aku feel? Kau rasa tak apa aku rasa? Aku rasa bro. Tapi aku tak tahu apa tu podcast bro. Aku tak tahu terapi cakap Zah bro. Tak ada kita panggil Din sekali ya bro. Itu je kau buat apa pula? Aku masih tengah hasil-hasil dah. Aku ikut dia, aku ikut Zah, ikut dia. Razi lebih kepada macam berlakon-berlakon. Tapi kita nak tanya pasal kita orang tak berapa mungkin perbezaan dia adalah negara berbeza kan. Tapi bahasa kita sama. Yes. Dan kita punya konten yang kita tengok, kita dengar semua lebih kurang sebenarnya. So kalau dekat Singapore ni, siapa agaknya artis yang top eh? Artis Malaysia ke artis Singapore? Okay, artis Malaysia dulu. Kalau artis Malaysia paling top memang tak ada bukan lah. Hanif dan Hanif ya. Apa? Artis tu Hanif. Kita cuba. Some people kita tak dapat contact pun. Tapi kalau kita try, kau dapat bercakap, kau nak cakap siapa? Dengan Nabil lah. Nabi Ahmad. Hello. Dah ni Hawa ke? Okay Hawa. You ada semalam dia ada call satu number ni. Dia ada kirim barang, kan? Kau nak prank? Kau ingat aku telefon nombor rumah dia ke? Hai, Hawa.
Hai, Awa. You ada peminat dari Singapura ni. Okay, let's go. Podcast Okay, Let's Go. Okay, terblushing je. Hai, hai, Awa. Hai, nama saya Din. Apa tu, ada Razi, ada Zah. Kita podcast Okay, Let's Go lah. Kecil-kecilan je kat Singapura. So macam diorang ada request, tanya macam siapa antara hati-hati kita nak interview lah. So saya sebutlah Hawa. Asal suara aku cikini, Allah. Aku nervous lah. Hawa dia blushing sikit. Aku self-struck sikit. Because I love the way you hold. Aku macam minat cara kau pengacara. Really, really good, awesome lah. Oh my god, baiknya. You okay. Yeah. Ya, ya, sebab I belajar-belajar lagi. Eh, wow, you baru belajar macam gitu eh. Sorry, I suka. Sekali lagi, cakap lagi panjang-panjang lah, tak apa. Apa dia? I tak pernah pergi jumpa. Okay, inilah masanya. Okay, bila you cuti, ambil cuti cepat. Ah, apa? Dia host meletup. Yelah, aku ikut. Aku ikut dengan Nabil kan. Mesti ada yang tahu. Follow. Muka macam ala-ala ni lofa sikit kan. So, Selasa malam dia meletup. Sabtu dia dekat Era. Hari apa kau nak jemput dia ni? Hari Ahad. Hari Ahad, okey. Okey, I tunggu dekat luar radio tu lah. Yang visitor entrance tu. Sebab tak boleh masuk sangat. Ni nak panggil podcast ni nanti. Tak tahu-tahu. Memang malu. Memang malu. Okey lah, thank you. Alright. Okay, bye. You guys enjoy. Bye. Oh, tu jadi lain lah eh. Crush betul ni. Aku tak betul. Aku macam crush betul lah. Thank you so much for those yang mendengar podcast Okay Let's Go. And for those yang baru mendengar kami, bolehlah dengar juga. Try untuk dengar podcast Okay Let's Go as well. Dan mungkin ini satu pengalaman yang lain sikit lah. Kalau korang dengar lah. Kita nak cakap minta maaf dulu lah awal-awal kalau dengar. Betul. Minta maaf dulu. Kalau senang terasa jangan dengar. Yeah. It's a new experience lah. Kalau korang dapat dengar podcast Okay Let's Go. Okay. Yeah. Terima kasih kerana sudi mengundang. Kita dah dengar ni dengan zaman kita radio lagi. Yes. Kita ikut lama. Semenjak influx orang-orang pelawak masuk radio. Korang antara radio OGs dan yang mendengar stesen era ni, memang korang pilih buat pilihan yang terbaik lah. Memang korang pilih stesen yang tepat untuk dengar. Pendengar-pendengar Malaysia yang dengar this program, this LFM dan juga kepada semua yang dengar podcast Okay Let's Go, dan yang juga dengar Hanif dan juga Ray. Thank you so much to all of you and for your support. And thank you to Hanif and Ray and Era FM, the best radio station number one in Malaysia and in the whole world. Wow.